sang ama ama pojo pojo na tung karejo na ama ama bahat usang una dede isi tumiyot na pojo pojo sang ama ama pojo. Yang paling berkesannya satu aja pertanyaannya pada saat video klip. Mm-hmm. Dua minggu kami lalu pembuatan video klip, entah kenapa ya, mm-hmm, setiap mau melakukan video klip pasti hujan duluan. Iya. Yeah. Pasti hujan duluan. Tapi lucunya ketika kita mau eksekusi hujannya reda. Mm-hmm. Gitu ya. Iya. Ya. Misalnya ini contoh, kita syutingnya janji jam 8, mm-hmm, jam 7 sampai 8 kurang 15 itu hujan. Mm-hmm. Jadi kita ada sempat mikir gak jadi. Alat udah diangkat ya, mm-hmm, alat udah diangkat. Tapi lucunya 15 menit mau apa, mau eksekusi, hujannya udah reda. Hujannya udah yeah, reda banget. Baru pas dilempar-lempar lah ya. Bagaimana dengan Bang Rizky Bang? Kalau aku pribadi sih Kak, dari awal sampai akhir semua berkesan. Mm-hmm. Karena pada dasarnya, pertama Bang Donald, guru pertama aku belajar musik. Mm-hmm. Sampai-sampai sama si Iel, mm-hmm, Iel juga ngajari aku main musik, mm-hmm, makanya dari awal sampai akhir berkesan, karena selama berapa tahun baru kesampaian bisa satu band sama panutan awal sendiri di kampung orang ini. Waduh, jadi ceritanya dulu lucu, ceritanya berapa tahun lewat? Berapa tahun lewat? Udah 10 ya? Yang kita pertama kenal. Mm-hmm. 8 ya? 8 tahun. Jadi dulu gini. Mungkin karena termakan omongan saya nih ya. Jadi dulu Rizky ini maaf kata maaf bukan apa. Dia belajar sama saya itu dan belum bisa main drum nol dong. Jadi bro ajari aku main drum. Gitu ya. Terakhir ya udah beli stickmu, gue bilang. Dibeli betul memang serius dibeli. Terakhir memang aku gak niat ngajari cuma nyampe studio karena kesel karena aku lempar pakai sendal. Lempar pakai sendal. Baru bilang, "Kau harus bisa, kalau kau bisa nanti kita satu grup." Sampai sekarang. Waduh mantap, usaha yang mantap ya Bang, luar biasa usaha dari Bang Rizky ini. Jadi kalau tidak salah di video klip Poco-Poco Sang Ama-Ama ini melibatkan mama-mama juga ya Bang ya. Mama sama bapak-bapak juga ya. Itu biasanya Bang dipanggil atau memang ada keinginan sendiri dari emak-emak itu atau bagaimana Bang? Udah di konsep di tempat ya. Udah di konsep di tempat. Tapi banyak juga sih dari di video klip itu tiba-tiba ada kayak kayak teman-teman lihat waktu aku angkat sepatu rusak alasnya. Itu memang kebetulan di tempat itu lagi rusak sepatu ya. Iya. Gak ada kami rencanain, cuma itu editor kami Jack itu memang pintar. Dia kemarin dia bisa memanfaatkan suasana itu jadi momen. Jadi aku masih jomblo Kak. Masih jomblo ya Maya. Masih ada. Okay.